pokoknya lebih kayak kayak dia tuh ini gue udah ya, gue gak mau main lain, pokoknya sama lo gitu. Lo gak terima barang impor? Enggak, kalau ini kan impor asli, yang kemarin kan abal-abal. Kemarin kan Arab, ini kan bukan, ini kan benar-benar bule. Lo kayak gimana sih? Ya, ya gitu aja, ya kayak laki-laki bule gimana sih? Cuek, dan ya perhatian, itu basic lah. Dia perlu banget ya? Iya, ngeliatnya sendiri. Dia yang muda banget nih, ngeliatnya. Sama Aska kerap, berenang bareng. Tapi Askanya sendiri tanggapannya gimana? Seneng banget, dia pulang sekolah pengen cepet-cepet. Karena kan si Tati itu suka ngajarin, dia kan jago dancing kan. Jadi lagi ngajarin Aska dancing, berenang. Terus sendiri ngajakin dancing juga? Dancing dong. Dancing apa nih? Niki, dia berapa lama di sini? Iya. Tanggal 7 balik. Niki. Gak mau ada rencana menetap sini, Mi? Enggak lah, enggak usah nanti terkontaminasi sama virus-virus cabe-cabean yang ada di Indonesia. Tapi lu kalau sampai akhirnya bisa membuka hati tuh gimana? LDR lah bro. LDR enggak apa-apa, gua kan duitnya banyak. Jadi gua bisa kapan aja ke Paris. Ini sampai lu bisa. Dia dia kerjanya apa ya? Dia sih kalau di Paris itu suka ikut sekolah-sekolah teater kayak gitu. Ini sampai lu bisa ngebuka hati lu. Oh, gua kan emang selalu gua buka. Kan dulu kan lu pernah bilang kan belum mau dulu kan? Ya kalau buat yang sampai nikah-nikah gitu emang belum. Tapi kalau kayak deket-deket pacaran-pacaran iyalah. Jadi gua nikah. Dibilang pan juga enggak. Kan kita diajak kemana aja di sini? Aduh orang tua dengerin ya. Diajak kemana aja selama di Jakarta dulu gitu. Jakartanya Jakarta aja, Bandung. Nanti nih nanti malam mau berangkat ke Bandung. Mami ada yang bilang ceritanya cowoknya cuma mau ngurutin mami karena mami kaya. Oh ya nggak apa kalau ada yang bilang gitu. Ya nggak apa-apa kan duit gue banyak. Tapi awal cerita ketemunya tuh di mana sih, terus kayak gimana, kenapa mau milih Brondong akhirnya? Awal mula ketemunya dia di Paris itu lagi jalan, terus malam-malam ke bar, ketemu dia, kenalan, terus liburan bareng ke Ibiza kemarin, terus langsung dia ke Jakarta. Ada yang kenalin apa emang lu kenal? Kenal sendiri aja. Udah tahu belum keluarganya? Udah tahu. Ya, ini tanggal 11 juga mau ke Paris ketemu keluarganya. Ke Bandung mau diajak kemana nih? Mau ke Bandung ini. Mau ke mana, mungkin ada daerah yang spesifik? Nggak mungkin. Ada, mau ke Bandung. Kebetulan kan ada OPM juga nanti malam. Gitu. Jadi sekalian dibawa. Sama anak-anak? Sama anak-anak. Jadi mau jadi artis juga, Nick? Dia nggak morotin lu ya? Dia nggak morotin gue juga. Nggak morotin gue juga. Dia kesini pakai ongkos sendiri. Beberapa kali makan dia bayar. Nah, bule tuh nggak ada, nggak kayak orang Indonesia ngerti morotin, kucing gitu beda. Dia nggak ngerti morotin itu apa. Morotin ya? Beda ya nih berondong bule yang memberikan ini. Ah beda banget kalau berondong di sini. Tiba-tiba WhatsApp minta motor, minta ini, minta itu. Pokoknya nggak ada minta apa-apa. Yang penting gue sayang aja sama dia. Nih lo nggak mau wawancara berdua apa dia masih malu atau gimana? Enggak, dia nggak ini aja nggak nyaman gitu. Oh jangan sama sama lawan media diri. Enggak, enggak terlalu. Tapi dia tahu kan kalau lu sering dikejar-kejar media. Tahu banget, dia baca semua artikel gue masuk penjara, dia tahu, gue pernah kasus prostitusi, dia tahu, enggak ada yang diumpetin. Kalau mau gue enak begitu, dia enggak underestimate orang. Jadi buat dia yang muda ya udah, kalau orang sini kan cinta nanti ketahuan selingkuh, jelekan gue diumpetin, dibilang inilah, dibilang gitulah. Anggapan dia apa? Yang bikin romantis apa? Apa? Yang bikin romantis sama dia. Aduh mau tau aja lo. Tanggapan dia lo terakhir banyak kasus apa? Gak ada masalah, hidup namanya hidup ya pasti ada kasus, ada masalah. Oh, Mungkin? Deh? Namanya siapa? Bet, lu lihat aja di Instagram gue. Oh itu udah nama aslinya. Iya itu nama. Jadi dia seniman ini kan? Seniman, gue mau meeting nih miliaran rupiah. Nanti ketemu keluarga ngomongin yang serius sama ini. Kenapa? Ketemu keluarganya dia mau nggak ada, kalau bule kan nggak kayak orang sini, kaku-kaku. Bule mah ketemu, dinner, udah ngobrol-ngobrol gitu. Dikenali, nih berdua, ini kita, main girlfriend, segala macam. Mami, lihat cincinnya dong, cincinnya. Aduh, nggak usah kasih-kasih dia. Kasih lihat tapi ngeliat. Iya, mau meeting ini. Mami, katanya kan.